Ya, Pak, gimana Pak pemeriksaan klarifikasi dari Bilar Pak hari ini, Pak? Jadi seperti yang teman-teman tahu bahwa tadi kita sudah meminta untuk wawancara dan klarifikasi dari saudara RB ya. Dari hasil keterangannya nanti coba akan kita lakukan gelar perkara hasil penyelidikan. Kira-kira ada dugaan pelanggaran nggak terhadap RB sendiri, Pak? Saya belum bisa memastikan ya Mas ya, karena itu nanti harus melalui proses gelar perkara dulu ya. Berapa lama kira-kira berapa pertanyaan tadi? Pertanyaan ada 24. Dan penegasan nanti tadi statusnya sebagai saksi? Belum juga saksi karena masih klarifikasi. Iya, karena kan kita masih proses penyelidikan. Proses penyelidikan itu kita masih mencari apakah ada unsur pidananya atau tidak. Ya kan, kalau ada unsur pidananya mungkin kita tingkatkan menjadi penyidikan. Tapi kalau tidak ada unsur pidananya, nanti coba kita hentikan penyelidikannya. Seperti itu ya. Tapi dugaan sementara apa, Pak? Pelanggaran, Pak. Dugaan sementara apa? Enggak menduga-duga, Mas. Enggak, maksudnya pelanggaran. Enggak boleh menduga-duga penyidik. Bang. Bang, maksudnya dari hasil apa? Hasil dari laporan tim di lapangan, Pak. Laporan tim di lapangan maksudnya? Kan pasti ada laporan juga nih dari tim di lapangan. Kalau tim di lapangan seperti yang kita jelaskan kemarin bahwa Ricky RB itu datang hanya sebentar dan itu pun menurut keterangannya mereka tidak mengundang dan status RB itu pada saat datang itu mereka sebagai pemilik, sebagai owner, bukan sebagai artis. Jadi kalau toh memang ada yang datang kan berarti karena fan-nya saja kan. Seperti itu. Dan artinya ini ada pelanggaran prokes doang kan? Ya. Pelanggaran prokes doang kan? Kalau masalah pelanggaran prokes, sebenarnya yang lebih pantas menjawab dari Satpol PP. Ya enggak? Ya? Oke, terima kasih ya. Ada yang lapor, Pak? Hah? Ada yang lapor, Pak? Yang lapor warga tidak hanya harus panggil kalau terjadi kerumunan, terus kita bubarkan, kita juga boleh untuk melakukan penyelidikan. Ada kemungkinan panggil kedua nggak, Pak? Hah? Saya rasa sementara ini masih baru cukup, ya kita lihat perkembangannya nanti. Baru perkembangan ini kapan? Pemilik nanti, Pak. Kita juga mesti koordinasi dengan pihak Polres. Ya, Mas, ya? Ya, udah, sementara itu dulu. Ya, oke ya. Jangan lupa subscribe ya!